9 jadi kepengennya makan gelas, piring, gitu ya, paku gitu. Tapi di sini adanya cuma kerupuk, lebih enak daripada gelas. Kalau di Magelang ada satu makanan yang terkenal banget ya, namanya kupat tahu. Itu ada ketupatnya kan, seperti ini ya, ketupatnya. Lalu tahunya itu tahu plek gitu, digoreng. Tapi gorengnya sebentar aja. Sekalipun kita juga bisa minta goreng lama deh supaya crispy luarnya. Tapi kebanyakan justru sukanya yang masih agak basah gitu ya. Nah, ukuran tahunya juga macam-macam. Dan satu yang di belakang gitu ya, ukurannya gede sekali tahunya ya. Jadi dalamnya itu masih sangat basah gitu. Lalu pakai ini dia, pakai kol ya, kubis. Nah, tadi lihat kan, kubisnya itu di blend gitu, digoreng sebentar di dalam minyak yang panas. Jadi sambil dia bakar tahu, goreng tahunya, minyak yang panas, kolnya itu dimasukkan di situ. Jadi rasa kolnya itu jadi layu-layu sedikit ya. Teksturnya masih keras, masih crunchy, tapi layu, alum bahasa Jawanya gitu. Nah, kemudian kuahnya, kuah ini tuh kita lihat juga tadi ya, cara membuat itu fresh banget. Jadi dia kacang tanah sama cabai sama bawang putih, dia rebus gitu. Si jeruk nipis, lalu dikasih kecap. Nah, kebanyakan yang jual kupat tahu di Magelang, kecapnya dia bikin sendiri. Soalnya nggak tahu nih, pokoknya rahasianya ada di kecapnya itu. Dia nggak mau beli yang dari pabrik gitu, bikin sendiri. Rasanya terasa kalau bumbunya itu memang dibuat baru. Selain tahu goreng dan kol, dia tadi juga potong-potong itu, ini dia, ini bakwan, macam bakwan gitu ya, dari wortel sama tauge juga, cukup sama tepung gitu, lalu digoreng. Yang sangat saya senangnya dari kupat tahu itu, ya selain itu kupatnya mulus dan sakitnya juga mulus ya. Tapi kolnya itu khas banget. Goreng sebentar aja. Saya ingat juga kan tradisi di Medan ya. Orang Medan itu juga suka makan kol digoreng. Kol digoreng gitu aja, terus pakai sambal gitu. Enak banget. Oke, pemirsa, kita jalan ya.